di kampung. Ya, di kampung enggak ada mesin cuci kayak begini. Ma gua kaget pasti. Sule, apaan itu? Mesin cuci, Ma. Wah, mesin cuci bagus. Di kampung kan mesin cuci cuma begini. Hare. Kok ada orang ya? Padahal di sini nggak ada loh. Samsudin. Pak Bos. Bagus ya kamu ya. Iya Pak, bagus. Kamu udah kerja di sini berapa lama? 3 hari Pak. Lebihnya. Kamu 3 tahun di sini kerja? Iya, saya tadi ngelawak dikit ya Bapak. Biar Bapak ketawa gitu. Kamu tahu kenapa saya menegur kamu hari ini? Ya saya nggak tahu Pak, kan belum dikasih tahu sama Bapak. Hah juga Pak. Ini laundry saya semakin hari semakin sedikit pelanggannya. Iya Pak, hebatnya. Kok hebat gimana? Ya itu dia, saya juga bingung kenapa ya makin sedikit. Ini karena kerja kamu yang gak benar. Loh kok saya yang disalahin Pak? Bukan salah saya, salah orang-orang gak masuk ke sini. Loh orang gak masuk ke sini karena sudah kesel dengan pelayanan di sini. Mereka komplain. Komplain? Protes. Oh protes. Ya. Banyak alasan-alasan katanya, wah nyuci di situ sekarang udah gak pernah bersih. Orangnya kalau di situ selfie-selfie sendiri gak pernah ngelain di situ. Ya udahlah terserah Bapak. Bapak kalau memang sudah tidak mau saya kerja di sini, keluar dari sini. Saya yang punya laundry ini. Oh iya. Buktinya lah Pak, buktinya. Oke, kalau kamu minta bukti, iya. Nanti kita cari sama-sama. Ayo, saya berani Pak. Udah tahu ini laundry modal saya berapa coba di sini. Ya, yang tahu Bapak, saya nggak tahu. Tanya langganan hidup kita. Saya di rumah itu udah banyak masalah ya. Jangan dibikin masalah lagi di sini ya. Tuh. Hah? Lihat. Marah-marah kan? Lah ya marah-marah pasti dong. Ini pelanggan saya kok. Kenapa Bu? Mohon maaf Bu. Kenapa Bu? Saya itu udah banyak masalah di rumah. Jangan dibikin masalah lagi di sini. Tuh, Bapak Hah? Sih. Urusan rumah tangga Ibu ya urusan rumah tangga Ibu. Nggak usah dibawa-bawa kemari. Ya, tapi di sini tuh ketakutan mau bikin masalah saya. Baik, oke. Saya coba akan menyelesaikan masalah apa sih kira-kira. Saya laundry di sini, baju saya tuh masuk gendit. Ini tiba-tiba mengkeret jadi segini gimana coba? Bayangin coba, lihat sampai segede gini. Saya selaku suaminya nggak terima, Pak. Kamu suami dari mana? Udah, jangan ngeyel. Ini bukti pertama, ya. Kok ini kamu minta bukti kan? Baru ini, Pak. Kalau buktinya udah banyak yang komplain. Baru saya berhentiin, ini cuma begini doang. Jadi sekali lagi, Bu, ini biar tegas, Bu, ya. Kok bisa Ibu nyuci di sini? Ya. Kemudian ciut jadi begitu. Baju saya menciut kayak gitu. Kamu kasih apa? Pada saya kasih sabun, Pak. Kenapa jadi menciut? Cuman sabunnya sabun ciut. Itu salah kamu kan? Ya maaf, Pak. Cuman satu lah. Nanti kalau ada bukti lagi barulah. Saya nggak terima. Pokoknya saya minta ganti. Nggak bisa. Bu, ya udah nanti saya ganti, Bu. Sabar. Kan ini bisa dipakai, Bu. Apa namanya saya nulung? Bukan sabar. Tuh, bisa dipakai di sini. Emang saya nulung? Iya, nulung. Oh, Bu sabar. Orang kok. Kasih minum, biar dia enggak. Iya. Tenang, Bu. Tenang. Orang kok. Sabar ya, Bu ya, sabar. Pak, sabun ini, Pak. Minuman. Minuman enggak ada. Maaf, Bu ya, sabar. Ibu sabar, saya akan coba menyelesaikan masalah ini. Panggil Bu Lihat. Sabar lagi. Lain ya. Kali kamu jangan seperti maaf ini. Maaf ya, Bu ya. Maaf, enak aja kamu minta maaf. Salah ngambil ini sabun. Ini masalah gede ini, bisa saya tuntut laundry ini. Iya, kita bisa selesaikan baik-baik. Saya panggil pengacara saya. Jangan, Bu. Ya maaf, Bu, saya nggak salah ngambil sabun. Biasanya sih pakai hand body, Bu. Lain kali kamu kalau mau bikin ciut, Ibu ini aja dibikin ciut. Ibu jangan mau dimasukin ke situ. Maaf ya, Bu ya, nanti saya ganti lah. Ini bukti ya. Iya. Bukti pertama. Ya. Oke. Kita akan lihat lagi kalau kamu memang merasa punya bukti. Bisa aja Ibu ini bohong, Pak. Kok ngambil. Bohong dari mana kamu merasa nyuci baju biru itu enggak? Merasa dong. Kamu kok bangga banget sih? Ya udah merasa bener berarti kamu yang melakukan. Tapi kan bisa aja, Pak, diumpetin begitu. Silakan. Nih, tanya Pak Edi ini. Pak Edi ini selalu kesini. Nggak mungkin ada komplain-komplain. Masa jadi ciut, Pak? Lihat. Bajunya. Selamat malam, Pak Edi. Selamat malam. Iya. Yang punya laundry? Iya, saya pemiliknya. Ini laundry berdirinya dari kapan? Kan terus ngadain ini laundry ini. 4 tahun lalu, Pak. 4 tahun lalu. Ya. Kurang ajar laundry ini, Pak. Punya diam, saya. Bu.
Saya lagi bicara. Saya juga punya masalah di sini. Punya saya menciut, Pak. Jangan bercanda deh ya, saya enggak suka ya. Saya jelaskan ya. Saya dan istri saya itu hobi dengan Doraemon. Doraemon. Bercanda ini. Bapak yang bercanda. Ledek saya. Bapak yang bercanda. Ledek saya. Di TV-TV Doraemon, Pak, bukan Doraemon. Bapak ada masalah apa, Pak? Saya dan istri saya itu selalu beli kaos, baju itu pasangan, gambar ini semua. Iya, Pak. Istri saya juga bergambar itu. Sedangkan anak saya harus sama. Dia itu gambar Batman. Beda dong. Kalau sama semua Doraemon. Bapak jangan bercanda, saya enggak mau itu. Yang bercanda Bapak. Masa kita dibilang bercanda? Bapak mulai ketawa. Itu ngeledek saya itu. Nyenyek itu ketawanya. Kamu jangan ketawa, ini pelanggan tetap saya loh. Lah orang lucu, Pak, siapa yang ketawa. Ini loh masalah, tapi kalau itu pada ketawa semua. Diam. Eh, Bapak. Tas. Diam. Saya enggak suka ini ngeliat dia ini. Kayak kain pel belum diperes ini. Bapak aja enggak suka saya. Begini, saya pokok permasalahannya ya. Saya enggak terima. Ya. Istri saya kaosnya sama dengan saya, terus tadi pagi di laundry di sini. Iya, Pak. Ternyata gambarnya enggak ada. Hilang. Doraemonnya enggak ada. Hei, lihat ini. Kamu kemanain Doraemonnya? Ada, padahal sama. Pak, kalau Bapak nggak bisa nyebutinnya, nggak usah suka sama itu. Eh, namanya fans. Iya, coba kamu cari. Kenapa Doraemon bisa hilang? Itu aja ribet. Nih, tinggal dipasangin nih. Sini tuh. Udah. Luntur bisa. Di situ? Luntur, ini bukan salah saya. Ini salah kaosnya. Murah. Ini saya beli kiloan loh. Lah murah itu. Udah. Kamu nggak usah ngeles. Kenapa salah dia, Pak? Biar gimana pun pelanggan itu adalah raja. Ah, di mana? Nah, ada raja nggak bisa ngomong Doraemon. Kan saya gimana tuh urusannya? Punya ibu nyut. Menciut, eh? Ditimpu. Ini urusan Bapak ini, saya di sini cuma karyawan. Pokoknya harus diganti nih. Oh. Ini bukti ya, pembuktian bahwa komplain udah baru, ada 2 orang. Baru dua. Lihat ini kesalahannya ini. Kan kaosnya murah, kiloan. Nih, ibu ini. Ibu punya menciut kan? Oh iya. Kamu jangan menghina kaos kiloan ya? Saya beli di Singapura ini. Sekilonya berapa gak tahu? $2. Sabar, Pak. Sekilo $2 dapat 2 lusin. Tuh, murah berarti. Murah dong itu, Pak. Singapura, Den. Udah ya, sekarang udah jelas. Laundry macam apa ini? Iya, saya ganti. Udah 2 ya. Udah 2 ya. Ganti. Coba tolong. Diganti. Kaos Batman. Doraemon dong. Bapak sukanya Doraemon. Iya. Amin. Pak, saya minta maaf. Bapak pasti mau komplain juga kan? Kagak. Tuh, kan? Kagak. Oh, Bapak enggak kan ada masalah. Langganan saya ini laundry di sini. Oh, jadi Bapak puas dengan pelanggan di sini? Belum puas dong, cuman konser buat nanti malam kaosnya yang tadi pagi di laundry mana? Ada. Warna ada nanti. Ada. Oh, mau konser. Padang rock. Tadi pagi ngelaundry di sini. Yo, kan baju gue yang begini semua nih. Oh. Sudah jelaskan. Metal. Jelaskan. Punya keluhan? Belum, enggak. Di sini bagus kan pelayanan? Puas. Ini mah dibikin-bikin orang gua ini mah. Dibikin bagaimana? Bisa aja orang zaman sekarang mah dihilangin, dihapusin, minta ganti biar double. Ini juga diciutin kan bisa jahit sendiri. Tapi dia menciut. Saya tanya Bapak ini, langganan bukan? Langganan. Sering ke sini? Sering. Ada komplain? Enggak. Bikin-bikin lu berdua. Mana baju buat ada malam. Tenang. Bentar, kasih baju. Iya. Bikin-bikin dan ke ibu kalau nyari duit itu yang halal. Jangan begitu. Lu itu yang nyari duit gak halal. Kenapa? Mana ini baju? Sini bro. Yes. Bro. Ini baju lu udah ada. Cuman belum matang kan? Hah? Belum matang, kita besok aja kesini lah. Ya. Lah konsernya ntar malam. Iya maksudnya. Kan satu band seragam semua bajunya hitam semua. Nunggu 2 jam. Ya konsernya kan 5 menit lagi. Tapi lu ini baju apa telur rebus sih? Kan nunggu matang. Enggak. Aduh. Mau yakin lu mau sekarang? Iya, ini gue dari sini langsung konser. Kasih. Tapi lu gak apa-apa kan? Banyak alasan. Kasih. Gak apa-apa udah di sini. Lembab dikit gak apa-apa. Lembab masih lembab ya. Iya gak apa-apa. Aduh. Hebat lo Pak. Iya. Tapi gak ada masalah ya? Gak ada masalah. Ini canggih nih alat-alat dari mana nih? Dari luar negeri. Oh pan. Kok jadi pink begini? Lek!
Saya juga bingung ini. Pak, gimana nih pak? Tadinya emang hitam dong. Hitam gambar-gambar begini? Gambar-gambar begini, sangat anak jadi mental. Jadi pink begini? Iya. Katanya lu tadi nggak ada komplain. Lah ini tiba-tiba jadi pink. Nah, saya juga nggak tahu. Udah, jangan banyak cincong. Udah tiga yang komplain, berarti kamu sekarang keluar dari sini. Enak aja. Nggak mau, kamu saya pecat, karyawan. Nggak bisa, Pak. Bapak harus menghargai saya seorang manusia, Pak. Bapak manusia, saya manusia. Jangan seenaknya Bapak memecat begitu. Walaupun saya salah, Pak. Oke, saya pulang. Ya, bagus.